Kemudian rating sudah, lampu interior sudah, yuk kita coba lihat dari sini. Ombah macam ini, lo 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 lo. Ini aku yang ngasih lampu interior RGB ini sampai nembus. Ini tes saja, baru tes. Oh, woi. Baik ya, baik ya. Bismillah. Alhamdulillah. Seger bah, seger. Urip iku namung sak dermo, dinikmati ya, pokoknya dinikmati, disyukuri. Pokoknya perbanyak bersyukur. Nanti insya Allah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gundal gadul gundulmu. 1, 2, 3. Kami suka ngobrol. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba busur di Rotunggal Jaya Motra, yaitu ya julukannya ya di atas itu loh. Motra ya, ini bodinya SR2 XHD Prem dengan mesin Hino RK8 final. Untuk mesin dan soundnya Baymas Rio bagus ya. Ini wheel dog, wheel pack dan tear pack chrome ini Baymas Mau Fadil. Kemudian yang spesial pada kesempatan kali ini adalah Cafe on the Bus atau Coffee on the Bus. Jadi nih kita nanti akan ngopi di dalam bus ya. Kopi reng ini. Masuk gak? Masuk. Kita akan ngopi di dalam bus. Bagaimana penampakan kopi? Kopi. Bagaimana penampakan model Coffee on the Bus kali ini? Yang penasaran jangan lupa, jangan di skip video ini dan lihat terus video ini sampai akhir. Yuk kita coba naik bus ini. Oh iya, sebelum kita masuk, ini untuk ACC Coffee on the Bus ini Baymas Muhammad Yusuf beserta LED-nya. Ini LED Baymas Muhammad Yusuf ya, LED untuk EP4. Yuk langsung aja, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk. Bismillah. Iya, masuk EP4. Nah. Ini dia penempatan Coffee on the Bus. Nanti kita akan ngopi di sini ya. Yang pertama kita nanti akan nyampe sebentar ya. Kita keliling Sragen. Setelah itu kita coba menikmati di kursi apa ya? Kursi lesehan yang hanya dari kayu yang bagus, yang sangat bagus kali ini. Pokoknya lihat terus videonya sampai akhir. Nah, ini penampakannya ya. Coffee on the Bus yang lagi viral ya untuk saat ini, itu ngopi di dalam bus. Tapi ini masih simple ya, ini masih simple, masih seperti ini aja kayaknya. Ini menurut saya kalau kita mau melihat ke jendela atau keluar ini masih radu angel ya Mbah ya, karena apa, ini jaraknya kacanya masih tinggi ya, sedangkan kita duduknya lesehan. Jadi untuk menikmati pemandangan di luar kayaknya harus jongkok mungkin ya, mungkin gitu. Nah ini oke, okay. Lightnya juga RGB. Masuk ya Mbah ya, masuk sekali nih Mbah. Nah ini kokpitnya, yuk kita coba lihat kokpitnya seperti ini. Kita starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Bah. Oke, Bah, kita gas-gas dulu. Nah, ini soundnya Baymas Rio bagus, Mabino RK final. Lightnya sudah nyala. Kemudian rating sudah, lampu interior sudah. Yuk kita coba lihat dari sini. Ombah macam ini, Bah. Lo 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 lo. Ini aku yang ngasih lampu interior RGB ini sampai nembus. Sampai nembus ke sini, Mbah ya. Yuk kita coba modif dulu sebentar biar enggak nembus ya, Mbah ya. Sek rem anginnya di rem tangannya diangkat bisa. Biar enggak nembus ya, Mbah ya. Lali tak teliti mau lo malah nembus sampai sini. Tak hilangkan dulu. Setelah ini baru berangkat. Tadi kita terlalu nganu ya Mbah, pakai ACC ini loh ya, slot ACC ini loh, lampu interior ini terlalu banyak. Ini dihilangkan dulu sebentar. Ini LED ACC Baymas Muhammad Yusuf. Kayaknya sudah ini. Nah, kita coba confirm dan kita coba cek ya, ada miskomunikasi ini. Nah ini sudah ya, sudah nggak menjotoh keluar ya. Oke, kali ini kita berangkat dari Sragen menuju Surakarta melewati tol ya. Jadi kita Coffee on the Bus full tol Trans Jawa dengan livery estetik kekinian yang sangat menggoda iman ya.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita nyopet dulu, nanti kita pindah ke seat belakang ya sambil ngopi, Mbak. Setelah ini belok ke kiri dulu. Ya kalem-kalem ya, ini penumpangnya mungkin nanti kalau ngopi hanya saya saja ini. Ini tes saja, baru tes. Ampuh Pak gue. Mendul. Halo Pak, cedera atau enggak Pak? Halo Pak. Pak. Maju Pak, waduh, gelem maju iki. Tak mundur sih. Waduh, lagi-lagi ada Pak Gojek. Untung pakai helm ya dan safety ya, Pak ya. Ini Pak Gojeknya enggak mau minggir, jadi kita harus cari cara biar bisa keluar dari sini. Oke, Pak. Nah, seperti ini ya. Ini pakai map Trans Jawa V1.4.1 Bemas Rizal. Wah, di sini langsung ada terjadi apa namanya? Crash ini, Mbah ya. Trafiknya crash di sini. Sebelumnya kita hilangkan dulu trafiknya. 2 hours later. Yuk, kita menuju ke Purwodadi Demak lurus, Jakarta Salatiga belok. Oke, Jakarta Salatiga belok. Walaupun lampu merah wes, kita terobos saja sih. Karena ini jalannya santai ya, lewat pinggir dulu ya. Nah, ini spesial mapnya map Trans Jawa. Loh, di sini nggak ada nganune Mbah ini, Mbah. Oh, masih kurang ini, Mbah. Mapnya, Mbah. Gak on, cuma ini aja Pak. Tapi jangan kurang ya Mas Zelrizal. Tororororor, ini aku suka klaksonnya ini. Ini belok ya Pak ya, menuju Surakarta Bawen. Oke, full tol Trans Jawa. Antri dulu, menikmati senja dan sore ini di map Trans Jawa ya, dengan menggunakan bus Sudiro Tunggajaya STJ. STJ ini 078 ya, monggo bagi mania STJ yang tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar ini land mana yang asli ya. Kita sementara buat ngopi dulu. ini coffee on the bus. Mulai macet ini, bahwa trafiknya ya ini. Mungkin sambungan jalannya atau gimana ini ya. Loh, crash terus Mbah. Kita harus hilangkan lagi. Yuk, langsung masuk. Awas jangan sampai crash lagi. Nah, ini dia busnya, Coffee on the Bus. Sambil ngopi ya, santai-santai aja ya Pak ya, nggak usah bater-bateran ya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, yuk kita coba menikmati bus ini, menikmati kopi di dalam bus ini. Kita coba pindah duduk di belakang. Cekidot. Baik ya Pak ya, bismillah. Alhamdulillah. Seger Pak, seger. Alhamdulillah, enak ya, jadi penumpang itu enak, seger, gak usah mikir, enak abi, delok suasana tol di luar kanan kiri ya, pokoknya mantep lah, sambil nyeruput kopi hitam. Masuk. Ada yang suka kopi? Monggo, bagi anda yang suka kopi, silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi kalau saya alhamdulillah nggak udut ya, jadi kopi saja sudah cukup, nggak sambil udut. Guiman ya, biaya untuk usdut bisa ditabung ya, untuk beli peralatan yang lainnya atau bahkan bisa digunakan untuk modal. Kalau umurnya sampai gitu. Kayak bakso malah iya. Seger ya Mbak, keren. Nah, kalau kopinya kalau pengen air putih juga ada di sini. Air putih. Bismillahirrahmanirrahim.
sambil menikmati kanan kiri ya bah ya, dinikmati ya yes, pokoknya urip iku namung sak dulu dinikmati ya yes, pokoknya dinikmati disyukuri pokoknya perbanyak bersyukur nanti insya Allah nikmat. Seger bah, seger Pak Bis ETS 2 ngopi lagi yes, pokoknya full kembung ini kaya wader ini ngumbi ya. Lagi kita akan keluar gerbang tol Surakarta, maka dari itu kita akan pindah ke sip depan lagi untuk menjadi sopir. Kopinya sudah dulu ya mbak ya, saksikan videonya sampai akhir pokoknya. Oke, terima kasih. Oke, karena kita sudah mulai keluar tol ya, jadi untuk suasana ngopi di dalam bus di sip belakang kita cukupkan sekian. Kita berpindah ke sip depan lagi untuk menjadi driver. Ini Surakarta, tolnya mau masuk ya bah, ya ruam ini bah. Oke masuk, yuk mau keluar tol lagi bah. Jadi driver malah bersin bah. Masuk. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sepeng piro sing bersih di bawah. Yo langsung kalem-kalem aja, Mbah. Minggo, Mbah, minggo. Awas. Keluar tol ini macet lagi, Mbah. Mau keluar tol macet. Oke mbak, seperti keluar di gerbang tol mulai ya. Waduh, Sinar Jaya sampai sundul mbak. Ini nanti sundul apa enggak mbak? Kita coba jaluk jalan sini mbak. Jaluk jalan mbak. Kita coba jaluk jalan. Apakah dikasih mbak? Nanti khawatir aku kalau busnya lecet ya. Karena lewat situ nyundul GTO nanti mbak ya. Oke, di depan kita ada bus efisiensi. Coba lewat sini aja. Jaga amannya ya mbak ya. Biar busnya enggak lecet. Oke, masuk. Bayar dulu. Oke, enter. Biar jengat dulu. Yuk, kita coba berhenti. Karena sudah terlalu lama kita ngeblong. Nggak ngeblong ya, ini coffee on the bus jadinya santai, Mbak. Iya masuk. Kita coba cari tempat berhenti dulu. Mungkin di pinggir danau lebih asik ya kita berhentinya sambil menikmati pemandangan. Sampai sini malah peteng pakai dedet bah. Peteng dedet basa Jawane. Ini kalau dihidupkan seperti ini senya. Mau belok dulu, Mbah. Macet ya, Mbah ya. Di sini banyak persimpangan, Mbah. Sini-sini persimpangan, jadi ini macet ini. Tuh, masuk. Walah, sampai sini gak bisa lewat, Mbah. Ada persimpangan dan perlintasan kereta di sini. Keretanya gak lewat-lewat ini kepiye ini? A few moments later. Yo masuk ba. Iya. Kita coba berhenti di sekitar sini. Kayaknya di sini tadi saya pantau ada danau nih dia bang ini. Sini loh bang. Ini belok ke kiri. Lepas. Nah ini di sana ada danau, kita sambil menikmati kopi dan danau di sini mbak. Oke, berhenti di sini dulu. Jangan lupa rem tangan, belum berhenti. Nah seperti ini ya mbak ya. Nah, ini sambil menikmati danau ya, biar danaunya kelihatan. Kita padangkan sedikit, maju rono sedikit ya mbak ya.
Nah, ini dia danaunya, Mbak. Sudah kelihatan ya, Mbak ya. Oh, masuk ya, Mbak ya. Oke. Sampai sini dulu, Mbak, perjumpaan kita Coffee on the Bus. Bus Cafe atau yang sekarang lagi viral ya di Pati itu, kalau di Pati itu Dream Dinner ada. Kalau di Jawa Timur ada Juragan 99, dan kalau di Jogja itu ada apa ya? Oh, di Jogja atau di Jawa Timur ya Juragan 99. Monggo yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Pokoknya banyak ya seperti itulah, kalau di Pati sendiri itu Dream Dinner. Oke. Oke, Mbak, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya salam gondol-gondolmu, 1, 2, 3, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.